Peringatan Hari Santri kemarin juga berlangsung meriah di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Probolinggo, puluhan ribu santri gelar makan bareng secara serentak. Sementara di Jombang, santri ikuti apel dan juga pawai. Puluhan ribu santri minggu siang berkumpul di halaman Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo. Mereka bersama-sama makan tabek atau makan nasi beralaskan daun pisang. Selain melestarikan tradisi, aksi ini juga untuk peringati Hari Santri. Ya, ini adalah nasi tabek. Yang mana tabek ini memang sudah menjadi tradisi di pondok pesantren di seluruh Indonesia dan juga Nusantara. Yang memang eventnya itu hanya setiap ada orang kiriman. Saat ini tabek sudah tergantikan dengan nasi kotak-kotak. Aksi serentak makan tabek atau makan nasi beralaskan daun pisang ini berhasil pecahkan rekor MURI karena subuhkan 1.200 bungkus nasi tabek dan diikuti 12.000 lebih santri. Sementara di Jombang, dengan mengenakan sarung, puluhan ribu santri ikuti pawai dan kirap. Rute pawai sepanjang 5 km. Kirap dan pawai semakin meriah dengan hadirkan sejumlah komunitas santri bermain musik keroncong di sejumlah titik di jalur pawai. Aksi ini pun menarik perhatian warga. Penetapan Hari Santri dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo saat berkampanye di pemilihan Presiden 2014 silam. Wacana itu dapatkan sambutan dari kalangan pesantren dan mulai diwujudkan sejak 2015 melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Mahfudz Sunarji, Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.